persiapan kelas IOT untuk hari Kamis. Nah, di sini menggunakan buku ini Python dengan D1 Mini. Nah, apa isinya? Isinya adalah peralatan untuk praktek kurang lebih seperti ini. Jadi nanti mahasiswa di kelas bisa melakukan beberapa eksperimen menggunakan alat ini. Nah, peralatan ini juga dilengkapi buku tutorial bagaimana cara merakit dan menghubungkan dengan Arduino kita. Bahasa yang digunakan adalah Python. Nah, ini ada kontennya dari 1 sampai 8. Nah, ini kurang lebih penjelasan satu per satu. Ada source code-nya juga, jadi tinggal dicoba sama persis, kemudian dirangkai alatnya, baru nanti kita lihat hasilnya. Jadi memang buku ini sangat membantu untuk mahasiswa belajar, walaupun bahasanya bahasa Mandarin, tapi source code-nya tetap bahasa Inggris dan disertai gambar, jadi jangan khawatir. Dan peralatan ini gratis ya, sudah disediakan oleh kampus bagi mahasiswa yang mengambil kelas IOT untuk Profesor Rum Ching Chen. Salah satu materinya adalah kita akan praktikum ini di kelas. Dan biasanya mahasiswa akan duduk berkelompok untuk mencoba ini. Mungkin kelompok 1 sampai 2 orang atau 3 orang, tergantung banyak sedikitnya mahasiswa di kelas tersebut. Dan kemarin beliau juga sudah order buku yang lain lagi. Nah, kemungkinan besar mahasiswa IOT di tahun 2021 ini cukup banyak, karena besok Kamis adalah pertemuan pertama. Oke. Jadi di setiap pertemuannya itu sangat seru ya, karena profesor pasti punya kegiatan atau tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Oke, selamat belajar.